Oke teman-teman, kita punya panel surya di sini. Kita bisa lihat spesifikasinya ini. Daya maksimalnya 50 watt. Nah, ada tegangan open circuitnya 21,6. Terus ada tegangan yang ketika dikasih beban 17,5 volt maksimal. Kemudian ini maksimal arusnya 2,8 ampere. Oh, 2,8 ampere, berarti bukannya ini, ini mah sekring tadi, salah baca. Sekarang kita cek berapa tegangannya. Selektor di 200 volt. Dan tadi ini negatif dan positif. Nah, tegangan keluar 24,5 volt. Mantap. Nah, tinggal bersihkan aja nanti naik 25 volt dapat. Mantap. Gasah sebenarnya ada tinggi. Dari etana seberapa ampere? Ternyata maksimal ieu na 2,8. Maksudnya 2,8 ampere tadi salah, ieu mah maksimal fuse. Jadi lamun rek make sikring pasang nu 6 ampere. Tah ieu short circuit arus 3,22 ampere. Tapi tah anu kapake na mah maksimal arusna 2,8 ampere. Berarti lamun aki motor 3 ampere ya berarti bisa sejam lebih lah, sejam setengah ngecas aki motor satu. Bisa. Aduh, tinggal pakai ini nya controller lah, wih, cara apa?